Sisters, kembali lagi bersama saya Ima. Nah, di segmen kali ini Ima akan membagikan tips bagaimana cara menyetek anggrek epidendrum. Nah, jangan lupa kawan-kawan Bibiters, pilih batang anggrek epidendrum yang baik, sehat, dan bisa dibuat untuk menyetek. Oke, kawan-kawan Bibiters, pastinya kawan-kawan Bibiters pengen tahu kan? Nah, seperti ini, siapkan gunting, lalu media tanam. Nah, yaitu potong 5 ruas batang anggrek epidendrum. Seperti ini. Lalu ditancapkan sedalam 5 cm. Bisa dilihat kawan-kawan Bibiters. Bisa dilihat kan? Nah, itu secukupnya kawan-kawan Bibiters. Ini anggreknya udah berbunga loh, cantik banget. Ima rasa cukup ya kawan-kawan Bibiters. Nah, seperti ini. Itulah tips untuk menyetek anggrek epidendrum. Sangat mudah sekali. Oke kawan-kawan Bibiters, selamat mencoba. Dah.